Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, laporan Hishamuddin ditawar jawatan PM tidak benar. Syah Alam, laporan yang mendakwa Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ditawarkan jawatan Perdana Menteri adalah tidak benar. Hishamuddin berkata beliau tidak terlibat dengan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak. Saya tidak sesekali terlibat dalam sebarang rundingan sama ada dengan Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan. Saya tidak pernah ditawarkan apa-apa jawatan, katanya menerusi satu hantaran di akun Instagramnya. Pada Rabu, dua buah blog melaporkan Hishamuddin ditawarkan jawatan tersebut jika BN dan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Sementara itu, satu sumber menjelaskan laporan itu telah disiarkan oleh dua buah laman blog yang mempunyai agenda tertentu. Perjuangan Datuk Seri Hishamuddin amat jelas bahwa beliau mahu melindungi kepentingan dan masa depan parti. Jadi tindakan dua portal ini yang mendakwa beliau ditawarkan jawatan tersebut adalah tidak benar, katanya kepada Sinar Harian. Sekian info hari ini. Terima kasih.